Halo pemirsa, berjumpa lagi dengan aku di channel Pojibu. Nah, kali ini aku berada di 3 lapangan Madya ABC Stadion Gelora Bung Tomo. Nah, kali ini ada penyiraman pemirsa. Kebetulan sekali bisa kalian lihat ini. Kalau kalian penasaran dengan video ini, ikutin terus. Bagi yang belum subscribe, pencet tombol subscribe, terus like, komen, dan juga share ke teman-teman kalian semuanya. Terima kasih. Gelora Bung Tomo, seperti yang kalian lihat ini. Kayak gini. Nah, bisa kayak gini. Lapangan Madya ABC, Stadion Gelora Bung Tomo. Ini bisa ada penyiraman di lapangan. Kita lihat ke sana. Pemirsa, ada penyiraman rumput di 3 lapangan ABC Stadion Gelora Bung Tomo seperti yang kalian lihat ini. Kita lihat ke sana ya. Ini lapangan B dan lapangan C yang disiram pemirsa. Jadi sprinklenya itu muter-muter kayak gitu ya, Mas. Kayak gini. Oh ya, di sana itu lapangan A yang tidak disiram. Ini lapangan B. Dan di sana lapangan C, kita ke sana ya. Nah, bisa kayak gini. Nah, bisa kini aku ajak kalian ke arah utara di 3 lapangan ini karena di sini ada penyiraman, kita lihat. Dan sepertinya disiram cuma separuh ya, bisa. Yang di sebelah sana belum. Dan ini adalah pondasi pagar-pagarnya. Itu seperti ini, bakal segera dipasang juga. Nah, bisa kayak gini. Penyiraman rumput di lapangan ABC Stadion Gelora Bung Tomo. Coba kayak gini ya. Nah, pemirsa, seperti ini progres 3 lapangan Madya ABC Stadion Gelora Bung Tomo.
kebetulan sekali pas kesini aku ada penyiraman ya, dan kan bisa lihat ini, tapi cuma separuh misal. Nggak tahu kenapa ini lapangan B yang di sebelah sana nggak disiram dulu. Terus yang kalian lihat ini adalah progres pondasi untuk pagarnya ya. Nah kayak gini, di sana lapangan A, ini lapangan B, dan di sana lapangan C. Tuh kayak gini pemirsa, penyiraman rumput lapangan di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya. Tumben ya pemirsa nggak berpelangi. Itu sprinklenya itu muter ya pemirsa, jadi nggak diem. Seperti yang kalian lihat tadi, sprinklenya itu gerak-gerak kayak gitu. Nah seperti yang kalian lihat ini. Di sana lampunya. Oke, monggo. Nah, bisa kayak gini. Jadi sprinklenya itu ada banyak yang bisa di pinggir, terus di tengah ada, di sebelah paling sana juga ada, jadi banyak sekali. Kalau penyiraman kayak gini, di tiga lapangan ABC Stadion Gelora Bung Tomo, buat kalian yang belum pernah lihat ya penyiraman rumput di tiga lapangan. Nah seperti ini pemirsa, mau habis tuh kalian bisa lihat tuh. Ini kalau seperti ini kayaknya mau habis pemirsa. Nah bisa kalian lihat tuh, tidak sekencang tadi. Oh yang sebelah sana pemirsa, gantian sebelah sana dihidupkan, tadi kan cuma separuh ya. Nah pemirsa kayak gini, tuh jadi nggak kencang ya, slow. Biar rumputnya tetap hijau ya Musa. Tuh. Oh gantian pemirsa, jadi sekarang itu yang di sebelah utara pemirsa, yang dikencengin tadi kan sebelah selatan. Nah sekarang sebelah utara yang di itu. Sekali aku ajak ke sana, dan kalian bisa lihat ya, ini adalah pondasi pagar yang bakal segera dipasang. Enggak tahu kapan, nanti kita akan lihat lagi. Ini aku berada di, ini lapangan A ya, yang disiram itu lapangan B. Tuh kalian bisa lihat. Misalnya gini, penyiraman rumput di tiga lapangan Madya ABC, kebetulan yang disiram ini masih lapangan B ya Musa. Oke.
Dan kalian bisa lihat ya, sprinklenya itu gerak-gerak kayak gitu. Nah, bisa kayak gini. Jadi airnya itu kenceng sekali. Nah, kayak gini. Aku ajak kalian ke sana. Tuh, Musa. Ini kameraku sampai basah-basah ini. Tuh. Penyiraman rumput di lapangan Madya ABC Stadion Gelora Bung Tomo. Nah, bisa kayak gini, ini penyiraman di tiga lapangan Madya ABC Stadion Gelora Bung Tomo. Tuh. Ini kebetulan ya, yang disiram itu lapangan B aja. Nah, kayak gini. Wih, ada pelangi. Nah, pemirsa, seperti ini kalian bisa komen ya di kolom komentar menurut kalian bagaimana. Kebetulan ini aku pas kesini di lapangan B aja ya. Dan kayak gini. Tuh. Serem, pemirsa, kalau kayak gini serem. Tadi aku basah gara-gara itu. Nah, misalnya kayak gini penyiraman rumput di lapangan B Stadion Gelora Bung Tomo. Tuh. Kenceng sekali pemirsa airnya. Dan pemirsa, yang kalian lihat ini adalah lapangan C. Seperti itu situasi hari ini. Terus di sini pagarnya juga, pondasi untuk pagar juga sudah selesai, nunggu dipasang. Oke pemirsa, terima kasih buat kalian semua yang sudah nonton videoku. Kalau menurut kalian video ini bermanfaat, jangan lupa dipencet tombol subscribe, terus like, komen, dan juga share ke teman-teman kalian semuanya. Video ini aku akhiri dan terima kasih.